Kapan talaga na ito? Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya di tempat pengolahan kelapa tua. Oke, hari ini seperti biasa ya, kita akan mengupas kelapa lagi. Dan hari ini saya memakai 4 orang pengupas kelapa ya. Kelapa ini tadi baru dipanjat, lalu langsung diangkat pakai roda sapi ya. Dan untuk harga kelapa ini saya ambil dengan harga Rp800 ya per bijinya, karena saya masih menanggung pemanjatnya, pengupasannya, pokoknya pengolahan-pengolahannya saya yang tanggung. Jadi saya ambil dengan harga Rp800. Oke bosku, untuk harga di pabrik hari ini sekitar 2.400 ya per kilonya. Kalau untuk pemanjat saya upah dengan Rp7.000 per pohon, dan kalau pengupasannya saya upah dengan Rp150 per biji. Dan kalau pengangkutannya roda sapi saya upah dengan Rp150. Dan untuk kelapa-kelapa ini per bijinya ini bisa mencapai 1 kilo per biji ya. Ada juga cuman 7 ons per biji, 8 ons. Ini tergantung buah kelapanya. Ada yang besar, ada yang kecil. Oke ya bosku. Jangan lupa dukung terus channel ini ya, channel Rio Sidampoy, dengan cara like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan video-video pengolahan kelapa yang lebih baik lagi ya. Valeu, fica ligado. Valeu.
Tung situ ya teh.